Tan Sri menyebut mengenai libat urus bersama dengan pembangkang baru-baru ini dalam menggubal belanjawan 2021 ini. Dan bagaimana Tan Sri rasa dengan keterangkuman? How do you feel the act of inclusiveness ini, Tan Sri? Saya mahu melihat pendekatan baru ini sebagai satu pendekatan yang agak untuk kebaikan bersama. Sebab tu belanjawan ini tak boleh belanjawan kerajaan saja. Ini belanjawan untuk rakyat. Sebab itu dari segi peringkat awal saya sebutkan tadi sudah ada satu libat urus yang menyeluruh. Seluruh negara kita, Menteri Kewangan dan tim mereka turun untuk mendapat balasan ataupun apa respon tentang cadangan-cadangan yang mereka harap dapat dimasukkan dalam bajet ini. Sebab itu mengamalkan sikap inklusif tu bagi saya ada satu perkara yang baik. Tak kira siapa pun, baik mereka ni di sebelah sana, tapi nak dilihatkan kita ni mesra apa pelanggan, bersedia menerima cadangan dan kita teliti dan halusi. Kalau dia baik, kita ambil kira. Jadi bagi saya ini langkah permulaan. Saya berfikir untuk satu peringkat lain saya nak mempelawa juga pembangkang untuk sama-sama duduk dalam katalah majlis tindakan ekonomi, Economic Action Council yang saya pengusikan tiap-tiap minggu. Ini soal ekonomi ataupun nak menguruskan masalah COVID yang saya pengusikan setiap hari, bukan sebulan sekali, setiap pagi saya hari ini pun pengusikan mesyuarat. Dan bagaimanakah pihak pembangkang memberikan pandangan mereka, langkah-langkah yang kita ambil ni kalau dikata tidak berkesan, apa cadangan mereka untuk membuat dia berkesan? Bukan soal nak dapat kredit pada mereka saja, tetapi untuk pihak rakyat mendapat faedah daripada pandangan mereka. Dan jadi adakah pendekatan baru ini saya fikir agak lebih sesuai untuk masa ke hadapan. Adakah ianya melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan politik juga? Ya. Kerana ya, kerana sudah pasti kata tadi ini titik permulaan. Jadi mungkin selepas dan ini saya tak juga nak merasakan meramalkan bahawa tetapi dia mesti secara orang kata one step at a time. Tapi yang agak paling pokok dalam situasi sekarang ialah masalah yang rakyat hadapi. Bukan masalah politik saya ataupun kepartian. Itu memang ada dalam agenda kita, tapi yang penting ialah masalah utama COVID dan juga economic revival ataupun untuk pemulihan ekonomi. Itu penting kita utamakan.